Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Seza YouTube channel. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe my channel. Kali ini gue akan membahas nih mengenai asteroid yang kabarnya seukuran piramida Giza, geng. Kabarnya akan masuk orbit bumi pada hari ini loh. Dari metropolis.id nih geng, asteroid 2020 KD5 seukuran-ukuran piramida Giza nih geng, yang di Mesir ya, dengan panjang 130 meter dilaporkan nih akan masuki orbit bumi hari ini 26 Oktober 2020 ini. Hari ini merupakan jarak terdekatnya asteroid tersebut dengan bumi kita. Nah, meski demikian nih, jaraknya masih lebih dari 10 kali jarak bumi bulan atau setara nih dengan 3.855.821 km. Asteroid 2020 KD5 ini melaju dengan kecepatannya 8,57 km per detik nih geng, setara dengan 19.170 mil bumi per jam. Sehingga berdasarkan perhitungan Jet Propulsion Laboratory atau JPL NASA, asteroid 2020 KD5 ini melintas dekat bumi nggak akan berdampak pada kehidupan makhluk planet ini dalam waktu dekat. Juga nih dari The Sky Life, kalau asteroid ini termasuk kategori dekat bumi atau near earth object, yaitu asteroid yang orbitnya berdekatan ya geng dengan orbit bumi. Asteroid 2020 KD5 ini saat ini berdasarkan laporan dari Sky Life berada di konstelasi Corona Borealis dari Jakarta ya. Asteroid ini bisa diamati di arah timur laut pada kemiringan 8 derajat dari horizon. Lantaran ada di langit Jakarta pada siang hari ini, pengamatan asteroid ini jadi sulit dilakukan ya, sebab waktu terbit asteroid di langit Indonesia bagian barat nih geng pada pukul 7.46 dan terbenamnya pada 18.39. Dikabarkan juga nih kalau magnitudo kecerahan asteroid ini pun juga lemah geng, yaitu 20,01, sehingga asteroid 2020 KD5 ini muncul di horizon di belahan bumi lain pada malam hari pun hanya bisa disaksikan dengan kamera foto yang diatur dengan exposure panjang. Dari Daily Star nih, kalau asteroid 2020 KD5 ini digolongkan sebagai asteroid Apollo dan akan bersentuhan nih dengan orbit bumi saat meluncur di luar angkasa. NASA melacak ratusan asteroid nih geng pada waktu tertentu dan KD5 2020 ini, meskipun ya lebih besar daripada bebatuan luar angkasa lainnya, disebut dapat melewati planet bumi dengan aman kok. Nah, kalau piramida besar Giza nih geng, sekarang sedikit lebih kecil nih kabarnya karena erosi. Tetapi pernah menjadi struktur tertinggi di seluruh dunia sejak dibangunnya pada 2551 sebelum Masehi hingga tahun 1300. Sepanjang Oktober 2020 ini nih geng, NASA memprediksi ada 19 asteroid yang akan mendekati bumi kita nih. Yang terbesar adalah asteroid 2020 KD5 ini yang tadi gua kabarkan ya, yang akan mendekati bumi pada 26 Oktober 2020 ini pukul 2.56 waktu Amerika Serikat. Nah, asteroid ini nih geng diketahui memiliki panjang 60 hingga 130 meter. Dan kemudiannya nih disusul juga asteroid kedua terbesar yang telah mendekati bumi bulan juga, yang terjadi pada tanggal 7 Oktober dengan panjangnya hingga 81 meter, yakni asteroid 2020 RK2. Jadi itu yang kedua terbesarnya ya geng. Yang pertama terbesarnya yakni hari ini, yang kabarnya akan terjadi hari ini ya, yakni 2020 KD5. Kita
ini dia sedikit bahasan mengenai asteroid yang kabarnya berukuran sebesar piramida Giza nih geng, masuk orbit bumi pada hari ini, dan juga penjelasan mengenai asteroid tersebut. Nantikan terus geng video-video berikutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Kalau kamu mau komen tentang konten ini, ditunggu buat komennya, atau mungkin mau request tentang konten berikutnya, ditunggu juga komennya. Dan kalau ada salah dalam pengucapan kalimat atau cerita, mohon dikoreksi aja di kolom komen. Sampai jumpa lagi, assalamualaikum.